Selamat pagi Komandan, salam presisi. Mohon izin dilaporkan pada hari ini Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 08.00 dari lokasi tanggul Pelabuhan Tanjung Mas yang mengalami kerusakan. Pada hari ini anggota Polsek KPTE melaksanakan penimbunan dan perbaikan tanggul yang rusak menggunakan kantung pasir. Saat ini sudah disiapkan 3.000 kantung pasir oleh Pelindo dan Balai Besar Wilayah Sungai. Saat ini untuk proses pengerjaan sedang dilaksanakan bersama dengan masyarakat lokal. Diharapkan dalam waktu singkat-singkatnya untuk tanggul yang rusak bisa segera diperbaiki. Terima kasih Komandan, demikian kami laporkan dari wilayah Pelabuhan Tanjung Mas. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.